saya kondisi itu sebenarnya kayaknya ya kokoh, tapi malah saya kaget kok ambrol sampai semuanya gitu, sampai 4 kelas 1 geret itu kan saya jadi bingung juga gitu, tadi pagi rangkanya ya jaringan. Itu untung anak-anak pas tidak masuk, kalau langsung masuk pasti korbannya banyak sekali. Jadi saya kira kalau lihat situasi di atas, kita tahu pasti korbannya mungkin ratusan. Untuk sementara, karena ini kan 4 kelas, sedangkan ini setiap hari itu kan masuk semua. Jadi ada 12 kelas itu masuk semua. Maka dari itu untuk yang 4 kelas, terutama itu kelas 3 dan 4, saya masukkan siang. Saya datang ke sini sudah ada, jadi saya kurang tahu. Gimana? Tahun di sini? Saya 2016. Akhir. September 2016. Sedangkan ini dibangun 2015. Saya kesini sudah dibangun. Perbaikannya sebetulnya itu tadi sudah ada dari dinas pendidikan sudah ngirim tenaga sudah datang ke sini, tapi dari pihak kepolisian mengadakan investigasi dulu. Jadi menunggu investigasi dari kepolisian. Karena menurut kepolisian ada hal yang harus diselidiki.